warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng channel YouTube aku. Di konten kali ini aku pengen unboxing belanjaan aku. Belanjaan yang aku order di Shopee. Jadi di depan aku ini udah ada paketan-paketan yang mau aku unboxingnya, guys. Ini ada dua. Berat, guys, aku taruh sini aja ya. Berat banget. Jadi ini tuh aku sedikit cerita ya. Aku pesen sekitaran 4 harian yang lalu dan alhamdulillah hari ini udah nyampe. Berhubung ini mungkin karena aku pesennya tanaman, jadi cepet banget, guys. Biasanya itu makan waktu sekitaran seminggu ya, guys. Seminggu, kadang seminggu lebih baru nyampe di tangan kita. Tapi kali ini karena ini tanaman, jadi 4 hari, 3 hari udah nyampe, alhamdulillah. Oh iya, tambahan lagi sebelum aku buka ininya, paketannya. Jadi guys, gini, aku tuh apa ya, pecinta tanaman banget. Jadi gak bisa gitu kalau hidup gak ada tanaman. Kayaknya mata tuh sepas. Dulu aku di tempat kerja yang dulu, aku banyak nanem tanaman, khususnya bunga ya. Ada mawar, ada matahari, ada banyak bunga lain lagi yang aku nggak tahu namanya, intinya banyak lah. Tapi semenjak pindah kan otomatis adaptasi, ini baru tempat baru apa baru. Di sini tuh kayak ada beberapa sih tanaman tapi nggak ada bunga gitu. Makanya kenapa aku inisiatif pengen beli, biar aku sendiri kan nggak pernah ambil libur ya, guys. Biar kalau kita nanam tanaman kan bisa buat cuci mata gitu, buat seger-seger mata. Makanya kenapa sekarang aku order ya, biarpun aku di sini tinggal paling 2 tahunan lagi ya, guys. 2 tahunan lagi juga insyaallah kalau emang gak ada halangan, aku pengen pulang ke tanah air. Doainnya mudah-mudahan gak ada halangan. Nah, oke, okay, langsung lanjut aja kita unboxingnya. Kita lihat bareng-bareng aku order apa aja nih. Ini dus yang pertama. Kita buka dulu yuk. Ini aku udah siapin gunting. Sini lagi. Gak tau kenapa, guys, aku tuh suka banget sama tanaman. Biarpun bukan rumah sendiri ya, karena aku di sini nanti tinggalnya bertahun-tahun ya. Gak apa-apa lah, aku beli. Toh harganya juga murah-murah ini, guys, murah banget. Aku nyari yang murah aja. Yang penting ada bunga yang bisa aku lihat tiap harinya. Selama hampir 7 bulan ya, guys, nggak lihat yang seger-seger gitu. Akhirnya aku tergoda juga buat beli. Tadinya mikir, ah sayang duitnya. Tapi lama-lama kok jadi pengen beli mulu, pikiranmu. Jadi akhirnya ya udahlah, beli aja tapi cari yang murah, yang bersahabat sama dompet. Karena kan ini juga bukan rumah selamanya, cuma sementara. Tara, udah buka, guys. Oh, safety banget itu dikasih kayak ginian. Nah, Tara, guys, ini ada pot gitu. Gemes banget, lihat deh. Gemes banget. Warnanya pink, warna kesukaan aku. Jadi ini tuh pot, kayak pot gantung gitu loh, guys. Ini harganya murah banget, super duper murah. Aku beli harga ini satuannya tuh 17 NT. Aku beli berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 6. Aku beli 6 pot. Ini gantungannya. Terus sini, di dalam sini aku juga beli biji-biji bunga gitu. Tuh, bijinya di sini. Beli beberapa dan ini tuh murah, 10 NT-an. Nah, ini bijinya kelihatan nggak? Tuh, dikit, paling berapa ini? Namanya juga 10 NT ya, guys, tuh. Juga sama bijinya kecil-kecil. Tuh. Bentar, guys. Aku tuh cuma beli berapa ini, kayaknya bonus deh. Tuh. Ada namanya sih, guys, cuma tulisannya kayak gini. Mana ngerti, yang aku ngerti ini doang nih yang aku paham. Biji bunga matahari.
Aku tanam ntar kalau ada waktu luang. Ini potnya kayak sayang banget ya. Dipakai nggak ya? Apa ntar aja dah? Dipaketin ke Indonesia. Suka banget warna ini, gemes, pink. Lihat ntar aja deh gimana. Itu kayaknya biji bunganya itu ada dikasih bonus juga deh. Soalnya aku seingat aku ingetnya cuma beli 3 bijian dah. Terus ini ada apanya lagi? Oh, ini cuma mata doang guys, mata. Sini Fabio. Stuk belanjaannya. Gila dikasih bonus lumayan. Oke, kita buka selanjutnya ya. Buka yang super duper gede. Berat banget dong. Gede banget ini. Soalnya ini aku beli tanaman hias yang udah jadi, maksudnya yang ada tanahnya gitu. Jadi berat. Tadi pas ngambil juga ya guys. Kan ngambilnya di 7-0. Jarak dari 7 ke sini kan lumayan, lewatin 3 apa 4 rumah gitu. Berat banget. Oke, langsung kita buka yuk. Udah ada tanahnya. Ini lakbannya tuh yang amat ya. Mudah-mudahan tanamannya nggak layu ya guys, soalnya kan di perjalanan 2 ke 3 hari gitu. Mudah-mudahan nggak mati deh, takutnya mati. Soalnya ini pengalaman pertama sih, biasanya kalau di tempat dulu tuh aku suka beli di pasar. Soalnya tempat dulu kan aku dikasih make motor gitu, jadi aku kadang pasar beli tanaman, beli apa buat biasa cuci mata, ditaruh depan teras rumah gitu. Nah kalau di tempat sekarang kan aku sama sekali nggak bisa keluar, jadi apa-apa tuh ngandelin Shopee Taiwan online semua barang. Aduh, tuh guys, udah buka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak mati. Udah, kita ambilin dulu nih kertas-kertasnya, orangnya. Aku taruh sini aja ya guys. Bunga pertama ini mawar, mawarnya warna red alias merah. Ini kebanyakan mawar sih guys, aku pesen 5 apa 6 gitu, soalnya aku suka banget sama mawar dari dulu. Dan aku sempat pesen sama yang jualnya, aku minta warna yang beda-beda, jangan sama gitu ya. Oke, kita lihat beneran dikabulin gak requestan aku. Ini pertama warna merah ya guys. Oh iya, murah banget ini, cuma 60 NT. Suka yang ini warna apa? Kok merah juga? Ya udahlah. Padahal aku udah request minta warna yang beda-beda gitu, yang kuning kayak putih, pink gitu. Dua, nomor kedua. Nah ini kayaknya warna pink nih. Alhamdulillah. Tuh alhamdulillahnya juga nggak layu-layu amat lah ya guys, masih seger daunnya. Tiga. Nah ini yang beda sendiri nih. Wow, lihat guys, cakep banget. Lihat, seger banget. Ini harganya 100 NT ya. 100 NT ya. Cakep ya, daunnya rimbun gitu tapi kecil-kecil terus. Oh, jadi ini tuh bunganya tuh dua warna. Ada kayak ungu muda sama ungu tua. Kalian lihat ya guys, tuh ungu muda, terus yang ini tuh ungu tua gitu. Ungu mudanya sebelah sini ya, jadi ada gradasinya. Stop. Nyesel harus itu dulu ya. Yeay, alhamdulillah ini warna putih guys. Ini putih apa kuning ya? Kayaknya putih sih guys tuh ya. Alhamdulillah jadi nggak sama semua gitu. Takutnya dikirimnya tuh merah semua. Tadi dua itu udah merah semua. Terus lagi. Oh. Ini tuh. Lah, kirain mawar. Bukan guys, ternyata.
Jadi dia itu mirip mawar gitu, daunnya kirain tuh mawar, tapi bukan loh. Ini bunga apa ya? Mirip mawar sih, daunnya kirain tuh mawar. Tapi kok kayak gini kecil-kecil. Ya. Bunganya nanti kecil-kecil kayak gini. Salah aku ternyata. Lihat deh guys, ini daunnya tuh mirip mawar yang kecil-kecil yang dulu aku pernah punya, tapi enggak sekecil ini juga bunganya. Daunnya persis sih. Apa ini mawar-mawaran? Enggak tahu juga deh. Kita lihat nanti kalau mekar ya gimana ya. Soalnya daunnya rimbun banget loh. Oke, jadi itu dia tanaman-tanamannya. Sebentar. Baik banget sekarangnya. Sebentar. Aku tekan dulu. Untung nggak layu ya guys. Tuh, aku kepikiran ya Allah, layu nggak ya, layu nggak ya. Masalahnya kan di jalan juga beberapa hari noh. Ada apanya nih? Iya, ada ciput. Nah, ya Allah nggak kelihatan orangnya. Tuh. Cakep ya. Alhamdulillah nggak nyesel lah. Ngeluarin berapa ya kira-kira? Sekitaran 500 NT-an lah ini semua. Tuh. 500 NT buat 2 tahun ke depan nyegerin mataku ya. Oke okay lah. 500 NT kalau duit Indo sekitaran berapa ya? 250 ribu mungkin. Ini dapat semua ini 250 ribu guys. Dulu aku di pasar ini beli mawar yang kayak gini tuh harganya di atas 100 NT. Tapi berhubung ini di online terus mungkin di tangan pertama ya. Ini cuma 60 NT-an. Ini mawar ini, makanya aku beli. Tapi biarpun awalnya aku takut, ih takut mati di tengah jalan gak ya, takutnya kan. Tapi alhamdulillah noh, masih segar semuanya. Nanti ini tanamannya mau langsung aku pindahin ke pot ya guys, biar nanti aku siram biar lebih segar lagi dari sekarang.